Hermawan. Konsentrasi dulu dengan bola, lakukan sendiri terima Yeye. Ada Yeo Hermawan, sana yang pressing masih bisa ditinju ke tengah, dibuang Iwa, geser lagi, ada umpan Sanepo. Kali ini melakukan pukulan dengan sangat keras Sanepo, tidak mampu diantisipasi. Poin kembali pindah untuk Wijayana. Ada serangan milik dari Big Jayana, bersiap melakukan save. Ancam bersiap melakukan, sudah geser ke tengah, diterima sudah balik pancing kumpan Yoga. Ari kali ini lolos dari kawalan, mengucapkan bola dengan sangat baik, dengan cukup keras. Sanepo kali ini di angka 22, pemain andalan dari Big Jayana, lakukan save sudah balik, terima Yoga 4 sampai 7. Masih bisa kali ini, datang lagi Fahri. Hayya! Satu permainan bola dari Chandra, rupanya sangat baik, luncur keras di tempat yang kosong, dan poin konsentrasi Ari kali ini. Jumping keras kembali Sanepo, terima dibantu oleh Yeyen, berikan back attack, coba dilakukan oleh Sanepo, namun berhasil kembali ditahan, angkat lagi umpan sorongan, baru masuk rupanya satu pukulan dari Angli. Ari di angka 20 kali ini masih konsentrasi penuh. Jumping set. Nah, iya, ada Sanepo di sana. Ada Hermawan berikan umpan. Chandra lakukan pukulan, masih bisa ditahan. Datang lagi tekanan. Ada Sudir gol. Geser ke belakang. Oping angkat umpan Hermawan. Back attack Sanepo. Berhasil kali ini mengoyak rapat di barisan pertahanan yang dibangun anak-anak dari LG Raffles. Ada Fahri di angka 24, lakukan sepele saja ke tengah, diterima kali ini oleh Ari, lanci umpan, bravo, masih datang lagi tekanan, angka menguasai bola sepenuhnya, melihat pergerakan lawan, kemana arah bola ditujukan, ternyata menuju ke sektor Sanepo, angkat Hermawan, Chandra akhirnya berhasil mengambil jalannya set yang kedua. Kali ini kemenangan oleh Big Jaya dan 3-2 dengan kedudukan 25-22 dan skor kembali sama kuat 1-1. A few moments later, kembali kali ini bersiap melakukan timbang-timbang. Sang Mikasa masih trik, angkat sudah lakukan ke daerah Chandra di sana. Hermawan umpan Sanepo, gagal serangan yang dibangun, tekanan coba dibangun anak-anak RT. Masih bisa diselamatkan kali ini, melalui satu pergerakan dari Hermawan, angkat topi Sanepo pukul, masih bisa ditahan. Ayo gak umpan, ada Angi melalui tangan kiri. Sayang sekali, satu upaya penyelamatan dari sang libero Opik tadi gagal, bola meninggalkan Mikasa. Masih melihat pergerakan dari lawan. Tri kali ini lakukan sudah ketika diterima sana di sana. Ada Hermawan berikan umpan. Sanepo berhasil ditahan. Datang serangan. Umur umpan. Anggi pukul. Chandra ragu-ragu untuk menerima bola dengan baik dan melaju menjauh ke unggulan anak-anak LG Raffles di set yang ketiga ini. Sanepo. Sir. Diterima. Angkat umpan. Wow, satu serangan cepat dan keras dilakukan oleh Ari. Namun sayang sekali bola Sanepo, pemain andalan milik dari Tim Jayana yang akan melakukan serve. Akan serve sudah sudir golem Yoka. Wow, Anggi kembali tidak mampu diantisipasi dengan baik melalui pergerakan dari Yeyen. Pukulan keras dari Anggi tadi. Angkat ke belakang, aduh kurang sempurna Opik untuk masih ada Sanepo, dorong saja Chandra, lakukan pukulan diterima Iwa, angkat kembali Yoga. Lakukan pukulan dengan sangat bebas Anggi kali ini. Tari se, wow keras, namun masih bisa Chandra. Di blok kali ini Omon yang memiliki postur sangat tinggi rupa-rupanya, dan semakin jauh tertinggal Big Jayana di set yang ketiga ini. Bersiap di angka 14, lalu pocok pingsut dengan begitu keras, namun berhasil ditahan. Chandra lakukan bulan, namun berhasil dilalu. Sayang sekali sang libero Opik kali ini gagal menerima bola dengan baik. Ke-15 kali ini Ari kembali angkat bola, jumping shot keras kembali untuk masih ada Sanepo, angkat kembali ya Chandra. Teknikal semua tidak di set yang ketiga. Ketiga keluar dan Sandi masuk. Sep, Yeyen diterima Iwa, racik Yoga. Satu kulit melalui pergerakan dari Omon, tidak mampu diantisipasi dengan
Sambi Kasa masih melihat pergerakan lawan. Angkat sebelah kotak diterima kali di sana Pak Ahmad. Wow, KL kali ini tidak menyanyiakan satu umpan. Sandra, belakang dia diterima Anggi pemain yang baru masuk. Baru jiwa. Terhalang rapatnya barisan pertahanan yang dibangun oleh KL kali ini. Bersiap, winger milik Dari Dijayana lakukan sudah pressing saja ketika diterima. Lala, siapa yang melakukan pukulan? Oh, keras kembali Iwa rupa-rupanya. Lakukan pukulan dengan sangat baik. Bina kembali kali ini diberikan untuk Dijayana. Konsentrasi kali ini lakukan Sudir golong, ya gak umpan. Keras kembali Anggi tidak terkawal. Lakukan pukulan dengan cukup keras. Bina kembali poin untuk LG Raffles. Poin untuk sementara, angkat lakukan set, diterima kali ini, umpat sonokan, pelanduk Sanepo, tidak kali ini terpendung satu pukulan untuk LG Raffles. Ada Sandi di sana, angkat Hermawan, Chandra pukul, satu pendapatan bola sangat baik kali ini dari Chandra. Diki kali ini, bersiap. Main yang baru masuk bisa jadi tinggal aku masuk dengan Sudir Kolok. Ada Oman masih bisa ditahan datang lagi tekanan. Pak El berikan umpan tidak jelas umpan namun terbaik bisa kembali masuk dengan Kolok kembali dengan jauh berjalan. Melihat ada ruang kosong di barisan pertahanan dan Dijayana Sudir Kolok menempatkan bola dan angkat Satya Yen menuju Sudir Kolok. Racik Yadi Yoga. Keras sekali Iwa Noli ini melakukan pukulan dan mengakhiri jalannya set yang ketiga. Hermawan bersiap, angkat sebelah kubah sorongan ke belakang diterima Iwan Ari maksudnya, angkat Sudir, lakukan lagi pukulan untuk saja Mas Yana, lakukan ribut berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Trey maksudnya, angkat kembali pindah bersiap, timbang-timbang Sang Mikasa masih melihat pergerakan lawan ke arah malam bola ditunjukkan menuju ke sektor Pael, kembali ribut, namun kali ini tekanan sudah dibangun, ribut kali ini diberikan oleh Pak Umur ribut dibalas, ribut rupa-rupanya cekpun dimiliki kali ini Sanepo, Ali Bulu masih bisa, bentar lagi tekanan Yoga, Ari, Umpan, Andi resi saja, untuk masih ada di kiri sana, tinggi kembali dan berhasil buah Ari di sana angkatnya pisang masih diterima Sanepo dan cukup pelanak. Oh, tak mampu diantisipasi satu serangan cepat yang dibangun oleh pergerakan dari Pak El. Tarik kembali bersiap konsentrasi Sudir Golok Mega Umpan pelanak. Angin kali ini tidak terkawal melakukan pukulan dengan sangat baik meluncur dengan San pointer dari LG lakukan sebelah belakang Chandra masih bisa diangkat Pael terlalu memaksakan diri Pael melakukan pukulan dan akhirnya tak sampai satu usaha serangan LG konsentrasi Omon angkat sebelah belakang Chandra gerak tubuh masih bisa dibaca Ari angkat Yoga Yami masih datang lagi tekanan kali ini ada Sanepo angkat bola tinggi-tinggi ke dari pertahanan lawan dan digeser lagi ke tengah Yoga racik umpan iya masih ada angkat Sanepo Chandra pressing masih bisa ditahan angkat umpan berenang Iwa tak terkawal kali ini dengan sangat baik mengucapkan bola ke dalam pertahanan 10 leading 3 poin untuk sementara angkat umpan lakukan Sanepo siap satu balasan yang sangat sempurna dilakukan oleh Paya jangkit bola dilakukan penuh pressing netting terjadi Yoga Iwa hampir-hampir saja penyusun terjadi sangat dilakukan oleh Iwa tidak mampu ada Hermawan Yoga maksudnya angkat ke belakang sodorkan Hermawan umpan Chandra pelanak wow terjadi sentuhan rupanya ini bersiap melakukan serangan pertama melalui segera dilakukan dan terima kembali oleh Ari angkat umpan Yoga Ari lakukan sebaik dengan begitu luar biasa keras dalam mampu diantisipasi timbang-timbang Sang Mikasa masih melihat pergerakan lawan angkat sudah lakukan sudah terbelakang di tempat PM serangan satu poin dilakukan oleh Fahri di sana.